Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, larutkan nuansa batiniah kita, alam fikir kita dengan suasana batiniah kalbu kita menyatu, sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sungguh akan dihadirkan oleh Allah betapa ni'matnya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, mata masih mampu kau berikan ni'mat melihat menatap. Alhamdulillah, telinga masih mampu kau berikan ni'mat mendengar. Alhamdulillah, lisan berucap seraya berzikir. Alhamdulillah, hamba masih bisa meneguk air. Alhamdulillah, bisa menyuap nasi. Alhamdulillah, asyik hamba kau berikan nikmat menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Alhamdulillah, tangan bisa bergerak, kaki melangkah, dan fungsi-fungsi jantung, ginjal, pankreas masih berfungsi. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akan nikmat kita ketika berzikir 33 kali usai sholat dengan hamdalah tersebut. Ketika alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal, segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam atas segala hal ihwal yang banyak kau berikan. Wa fi kulli hali wa ni'mah, dan segala hal yang kau berikan nikmat-nikmat itu ya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha besar, besar kasih sayangnya, besar ampunannya, besar kekuasaannya. Sehingga ketika beralih Allahu Akbar 33 kali, yang kita besarkan hanya Allah sesuai seusai sholat, dan akan sholat maksudnya ketika sudah niat Allahu Akbar. Allah yang kita besarkan. Kalau Allah kita besarkan, usai sholat kita berzikir lagi 33 kali Allahu Akbar. Maka artinya apa? Dalam hidup dan kehidupan ini, bukan harta yang terbesar dan segala-galanya. Kalau Allah Maha Besar, bukan pangkat, jabatan, popularitas, uang dan lain-lain sebagainya. Allahu Akbar. Karena Allah yang Maha Besar, maka kita agungkan, kita besarkan Allah, bukan kita besarkan yang lainnya, bukan kita besarkan perut kita, bukan kita besarkan aset-aset kita yang sampai akhirnya Allah kita kesampingkan, Allah kita nomor sekiankan. Allahu Akbar. Kalau Allah kita besarkan, yang lain kecil saja sebagai ciptaan makhluk-makhluknya. Kalau Allah kita besarkan, maka segala persoalan apapun akan terasa kecil dan ringan karena kita bersama Allah yang Maha Besar. Tapi kalau Allah tidak mendapat tempat lagi, tidak kita agungkan, kita tidak masukkan ke dalam relung kalbu kita, kita besarkan, persoalan sekecil apapun akan menjadi besar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, asyik yang suci hanya Allah. Puji milikmu ya Allah, segala puji-pujian syukur hanya padamu ya Allah. Kau yang Maha Besar, dan ditutup dengan Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dengan segala keagungan dan kebesarannya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, segala puji bagimu dengan puji yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah bukratan wa asila, Maha suci Engkau ya Allah. Dikala pagi, dikala petang, dalam ayat yang lain, ketika kita sucikan Allah, ketika kita puji Allah, ketika kita agungkan Allah, kiamat wa qauda wa ala junubihim, dikala berdiri, dikala duduk maupun dikala berbaring, senantiasa sucikan Allah, puji Allah, besarkan Allah. Oleh karenanya di dalam sholat pun, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Allah rahmati bangsa dan negara tercinta kita, dan masuk ke dalam relung kalbu kita. Jadikan diri kita, keluarga kita, sucikan Allah, puji senantiasa Allah. Dan Allah lah yang Maha Besar, sehingga akhirnya lahir sebuah generasi yang bersinergi, yang mentauhidkan Allah
sehingga ini cikal bakal daripada iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi ini, penduduk sebuah negeri, suatu bangsa, amanu, iman dia, wattaqau, takwa dia, ditandai keimanannya dengan sucikan Allah selalu, puji Allah selalu, Allah yang mendapat tempat nomor wahid, nomor satu di hatinya yang dibesarkan, maka la fatahna 'alaihim, akan turun sebuah pintu-pintu gerbang dibukakan oleh Allah barakatin minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, apabila akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah tidak lagi dibesarkan, yang lain harta pangkat segala-galanya, maka walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Rasakan saja akibat dari yang mereka perbuat. Semoga Allah senantiasa rahmati kita, berkahi kita, ridhai kita. Setelah itu baru ihdinash shiratal mustaqim. Bimbing kami semua ya Allah ke dalam jalan-Mu yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang telah Kau beri nikmat kepada mereka-mereka terdahulu, jalan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, salihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murka dan tersesat kesasar. Jangan sampai tidak lagi kita sucikan Allah. Jangan sampai tidak lagi kita sungguh-sungguh puji Allah dan mensyukuri segala nikmat-Nya, dan Allah tidak kita agungkan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita insan-insan yang tubu ilallah taubatan nasuha, kembali semua kepada Allah dengan kembali taubat yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.